turun. Gitu. Oke, ya. Sementara gitu. Terima kasih, Pak. Yang berbahaya dalam pernyataan yang disampaikan oleh si profesor ini, Hadi Pranoto, ya, di dalam keterangan interview itu, pertama itu ada dua. Menurut saya yang paling fatal, ya. Pertama adalah soal sebutan bahwa dia punya satu sistem yang namanya digital technology yang tadi kita katakan. Digital technology itu, kata dia, rapid test dan swab itu nggak perlu, gitu loh. Sampai ratusan ribu, dengan 10.000 dan 20.000 itu sangat efektif. Bayangkan loh, masyarakat selama ini kan ngikut dengan penerapan dilakukan oleh pemerintah. Berarti selama ini kalau ada yang jauh lebih efektif dan biayanya lebih murah, berarti dibohongin dong masyarakat. Dia mengklaim sebagai seorang profesor dan ilmuwan, dan salah satu ilmuwan dari 4 ilmuwan di dunia, tim medis yang kemudian dia menemukan COVID ini. Wah, itu kan luar biasa. Kalau benar bahwa dia adalah seorang penemu, ini kan harus diapresiasi. Kalau benar. Tapi kalau kemudian tidak benar, ada kepentingan lain, ternyata hanya ingin menaikkan konten untuk sekedar memviralkan, ada kepentingan komersil di luar itu yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, kan ini namanya sesat. Halo.